Militer Cina kembangkan senjata untuk hancurkan satelit Starlink Elon Musk. Apa sebenarnya yang terjadi sehingga Cina mengembangkan senjata untuk menghancurkan satelit tersebut? Ini dia informasi selengkapnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Peneliti militer Cina telah menyerukan pengembangan senjata hard kill untuk menghancurkan sistem satelit Starlink milik Elon Musk. Mega konstelasi satelit Starlink dinilai berpotensi menjadi ancaman bagi aplikasi militer Cina, sehingga perlu dikembangkan tindakan pencegahan untuk mengawasi, menonaktifkan, atau bahkan menghancurkan. Rencana ilmuwan militer Cina tersebut tertuang dalam makalah yang diterbitkan pada April lalu di Jurnal Teknologi Pertahanan Modern Cina. Para peneliti Cina sangat prihatin dengan potensi kemampuan militer konstelasi yang mereka klaim dapat digunakan untuk melacak rudal hipersonik. Bahkan, Starlink secara dramatis dapat meningkatkan kecepatan transmisi data drone Amerika Serikat dan jet tempur siluman, atau bahkan menabrak dan menghancurkan satelit Cina. Diketahui, beberapa kali stasiun luar angkasa Cina nyaris bertabrakan dengan satelit Starlink, sehingga terpaksa melakukan manuver darurat untuk menghindar pada Juli dan Oktober 2021. Para peneliti yang dipimpin oleh Ren Yuanzhen, seorang peneliti di Institut Pelacakan dan Telekomunikasi Beijing yang merupakan bagian dari pasukan dukungan strategis militer Cina, mengatakan kombinasi metode soft dan hard kill harus diadopsi untuk membuat beberapa satelit Starlink kehilangan fungsinya dan menghancurkan sistem operasi konstelasi. Cina sendiri sudah memiliki beberapa metode untuk menonaktifkan satelit. Di antaranya, menggunakan metode penghancuran secara keras dan lunak dengan penggunaan dua kategori senjata luar angkasa. Penghancuran keras dilakukan dengan senjata yang secara fisik menyerang target seperti rudal, sedangkan penghancuran lunak menggunakan senjata jamming dan laser. Ini termasuk jammer gelombang mikro yang dapat mengganggu komunikasi atau komponen listrik, serta senjata laser resolusi milimeter yang kuat yang dapat menangkap gambar resolusi tinggi dan membutakan sensor satelit. Ada senjata cyber untuk meretas jaringan satelit dan rudal anti-satelit jarak jauh atau ASAT untuk menghancurkan satelit Starlink. Rasi bintang Starlink merupakan sistem terdesentralisasi. Konfrontasi ini bukan tentang satelit individu, tapi seluruh sistem. Para peneliti juga menguraikan bagaimana serangan terhadap sistem Starlink akan membutuhkan beberapa tindakan berbiaya rendah dan efisiensi tinggi. Namun persisnya, seperti apa langkah-langkah tersebut masih belum jelas. Para peneliti mengusulkan bahwa Cina harus mengembangkan satelit mata-matanya sendiri untuk mengintai Starlink dengan lebih baik. Diketahui Starlink telah digunakan untuk keperluan militer dalam konflik Rusia-Ukraina. Starlink sendiri adalah jaringan internet satelit broadband yang dikembangkan oleh perusahaan SpaceX Musk yang bertujuan untuk mengirimkan akses internet ke pelanggan di mana saja di dunia selama mereka memiliki parabola Starlink untuk terhubung ke satelit. Sejak satelit Starlink pertama diluncurkan pada 2019, SpaceX telah menempatkan lebih dari 2.300 unit satelit, diantaranya ke orbit rendah bumi. Dan perusahaan berencana mengirim hingga 42.000 satelit ke luar angkasa untuk membentuk mega konstelasi raksasa. Peneliti militer Cina telah menyerukan pengembangan senjata hard kill untuk menghancurkan sistem satelit Starlink milik Elon Musk. Mega konstelasi satelit Starlink dinilai berpotensi menjadi ancaman bagi aplikasi militer Cina, sehingga perlu dikembangkan tindakan pencegahan untuk mengawasi, menonaktifkan, atau bahkan menghancurkan. Rencana ilmuwan militer Cina tersebut tertuang dalam makalah yang diterbitkan pada April lalu di Jurnal Teknologi Pertahanan Modern Cina. Para peneliti Cina sangat prihatin dengan potensi kemampuan militer konstelasi yang mereka klaim dapat digunakan untuk melacak rudal hipersonik. Bahkan, Starlink secara dramatis dapat meningkatkan kecepatan transmisi data drone Amerika Serikat dan jet tempur siluman, atau bahkan menabrak dan menghancurkan satelit Cina. Diketahui, beberapa kali stasiun luar angkasa Cina nyaris bertabrakan dengan satelit Starlink,
sehingga terpaksa melakukan manuver darurat untuk menghindar pada Juli dan Oktober 2021. Para peneliti yang dipimpin oleh Ren Yuanzhen, seorang peneliti di Institut Pelacakan dan Telekomunikasi Beijing yang merupakan bagian dari pasukan dukungan strategis militer China, mengatakan kombinasi metode soft dan hard kill harus diadopsi untuk membuat beberapa satelit Starlink kehilangan fungsinya dan menghancurkan sistem operasi konstelasi. China sendiri sudah memiliki beberapa metode untuk menonaktifkan satelit, di antaranya menggunakan metode penghancuran secara keras dan lunak dengan penggunaan dua kategori senjata luar angkasa. Penghancuran keras dilakukan dengan senjata yang secara fisik menyerang target seperti rudal, sedangkan penghancuran lunak menggunakan senjata jamming dan laser. Ini termasuk jammer gelombang mikro yang dapat mengganggu komunikasi atau komponen listrik, serta senjata laser resolusi milimeter yang kuat yang dapat menangkap gambar resolusi tinggi dan membutakan sensor satelit. Ada senjata cyber untuk meretas jaringan satelit dan rudal anti-satelit jarak jauh atau ASAT untuk menghancurkan satelit Starlink. Rasi bintang Starlink merupakan sistem terdesentralisasi. Konfrontasi ini bukan tentang satelit individu, tapi seluruh sistem. Para peneliti juga menguraikan bagaimana serangan terhadap sistem Starlink akan membutuhkan beberapa tindakan berbiaya rendah dan efisiensi tinggi. Namun persisnya, seperti apa langkah-langkah tersebut masih belum jelas. Para peneliti mengusulkan bahwa China harus mengembangkan satelit mata-matanya sendiri untuk mengintai Starlink dengan lebih baik. Diketahui Starlink telah digunakan untuk keperluan militer dalam konflik Rusia-Ukraina. Starlink sendiri adalah jaringan internet satelit broadband yang dikembangkan oleh perusahaan SpaceX Mav yang bertujuan untuk mengirimkan akses internet ke pelanggan di mana saja di dunia selama mereka memiliki parabola Starlink untuk terhubung ke satelit. Sejak satelit Starlink pertama diluncurkan pada 2019, SpaceX telah menempatkan lebih dari 2.300 unit satelit, diantaranya ke orbit rendah bumi. Dan perusahaan berencana mengirim hingga 42.000 satelit ke luar angkasa untuk membentuk mega konstelasi raksasa.